Okey, hari ini saya akan present tentang pantulan gelombang. Okey, apa itu pantulan gelombang? Pantulan gelombang ialah apabila sesuatu gelombang terkena di permukaan keras dan ia akan dipantulkan. Okey, sebagai contoh, korang mesti selalu pergi pantai kan? Okey, kalau dekat pantai korang nampak ombak. Ombak tu kan dia datang daripada arah sana. Lepas tu bila dia terkena di pesisir pantai tu, dia akan patah balik. Di situlah berlakunya pantulan gelombang. Okey, kalau kita tengok kat sini, ciri-ciri gelombang dan selepas pantulan gelombang. Ciri-ciri, kalau korang tengok kat sini, ni gelombang dia. Bila dia terkena dekat pemantul satan ni, dia akan dipantulkan. Yang ni ialah yang dipantulkan. Okey, sebelum panjang dia ialah ni. Panjang gelombang sebelum dan selepas dipantulkan adalah sama. Kemudian sudut dia, sudut tuju dan sudut pantulan juga adalah sama. Frekuensi juga tidak berubah. Laju gelombang juga tidak berubah dan arah perambatan berubah dengan keadaan sudut tuju sama dengan sudut pemantulan. Okey, kalau kita tengok kat sini, memula gelombang tu pergi kat sini. Lepas tu bila dia dah dipantulkan, dia bergerak ke bawah. Okey, lepas tu saya akan ajar pula cara untuk melukis pantulan gelombang. Jadi pada asalnya dia akan berikan kita satu pemantul satah ni dan juga muka gelombang yang pertama sebelum dipantulkan. Lepas tu, cara pertama untuk kita lukiskan pantulan dia, kita kena lukis satu garis. Contoh saya labelkan garis A ke B. So kita lukiskan garis AB ni. Lepas tu dia mesti berserenjang dengan muka gelombang ni. Maknanya muka gelombang ni dengan garis ni dia 90 darjah. Dia berserenjang. Lepas tu, langkah kedua, kita kena lukis garis normal. Garis normal ni maknanya dia straight kat sini ke pemantul satah, ataupun kita labelkan dia sebagai NB. Lepas tu kita kena tengok, sebab macam yang Alfa terangkan tadi, sudut pantulan dan juga sudut tuju adalah sama. Jadi kalau contohlah sudut tuju kat sini adalah 30 darjah, kita kena lukis juga kat belah sini 30 darjah. So untuk lukiskan sudut 30 darjah kat belah sini, kita kena buat lagi satu garis. So kita buat lagi satu garis, iaitu garis BC. So bila kita dah buat lagi satu garis ni, langkah terakhir, kita lukis muka gelombang dia. And muka gelombang dia tu sama juga, mesti berserenjang dengan garis BC tu. So terbentuklah lukisan pantulan gelombang. Okay, seterusnya kita akan pergi ke aplikasi pantulan. Okay, apakah aplikasi pantulan dalam kehidupan seharian kita? Okey, antaranya, gelombang asetonik yang dipantulkan oleh organ dalaman atau fetus memudahkan pemeriksaan perubatan. Okey, contohlah kalau ibu kita mengandung ke apa, dia akan pergi ke klinik dan doktor akan scan perut mak kita untuk tengok fetus di dalam tu. Okey, macam mana image tu boleh kita boleh nampak? Itu disebabkan oleh pantulan yang berlaku oleh gelombang asetonik. Okey, kemudian ialah perbezaan dalam corak pantulan gelombang. Bunyi membolehkan lokasi kedalaman dan struktur permukaan dasar laut yang mengandungi sumber gas asli dikenal pasti. Okey, contohlah kan, kalau orang-orang yang kerja dekat laut tu nak mengenal pasti di mana gas asli berada, dia akan menggunakan satu alat ni untuk mengesan di mana gas asli tu berada. Okey, dia dekat sini, gelombang bunyi ni akan membantu orang-orang kat sana untuk mengenal pasti di mana gas asli tu. Okey, seterusnya ialah gelombang radio dari satelit komunikasi dipantulkan oleh antena parabola ke horn suapan. Okey, ini ialah contoh antena dekat rumah kita. Dia dipantulkan daripada satelit pergi ke atas rumah kita untuk menyiarkan televisyen di rumah kita. Okey, seterusnya ialah teknologi pemantulan yang dikenal sebagai sonar membantu mengesan kawasan yang mempunyai banyak ikan
Cara sudi memancarkan gelombang ke dalam air dan dipantul semula ke oleh ikan. Okey, ini dia macam nelayan dekat laut. Dia nak kena pasti di mana ada ikan. Dia akan menggunakan alat tu. Bila alat tu, dia macam dia pantulkan gelombang. Lepas tu, bila gelombang tu terkena dekat ikan, ikan tu akan memantulkan balik gelombang tu ke alat tu. Jadi, di situ nelayan boleh mengenal pasti ada ikan di situ.